Sebarang undang-undang yang sudah diluluskan dan bersesuaian dengan perlembagaan negara akan dilaksanakan Badan Kehakiman. Merujuk rang undang-undang enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 Negeri Kelantan, Badan Kehakiman hanya akan menentukan bentuk hukuman yang akan diluluskan itu nanti. Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria berkata Badan Kehakiman di negara ini hanya akan menjalankan tugas dengan menentukan sebarang bentuk hukuman berdasarkan undang-undang yang sudah diluluskan pembuat undang-undang. Sekiranya rang undang-undang enakmen Kanun Jenayah Syariah 11 Kelantan atau hukum hudud, kisah dan takzir itu diluluskan, mahkamah tiada sebab untuk menolaknya. Kita ni mahkamah. Orang buat undang-undang, kita laksana. Kan? Kalau ikut perlembagaan, sesuai dengan pengelolaan, kita ikut, kita akan ikut. Kita mahkamah. Yang lain tu policy. Decision will be decided by the legislature yang buat undang-undang. Kalau diluluskan, akan dilaksananya. Apa-apa undang-undang pun, kita hukum apa ni. Take for example, dadah. Kan? 15 gram hukum mati. Kita laksanakan. Kalau kita tak setuju pun, kita kena laksana. Itu tugas mahkamah. Dia, itu yang saya kata, hukum dadah tu kan. Mana ada sistem apa tu? Islam tak ada sebut. Mana-mana ada. Kita boleh buat legislature, boleh buat apa-apa. Dia pindah mahkamah syariah nak pindah tu kan? Ya. Itu terikat dengan perlembagaan persekutuan dan sebagainya. Tun Arifin menegaskan pembentangan rang undang-undang berkenaan merupakan soal polisi perundangan yang tidak ada kaitan dengan Badan Kehakiman. Namun katanya bidang kuasa mahkamah syariah tertakluk kepada negeri masing-masing. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis pelancaran sistem e-kehakiman di Kompleks Mahkamah Kota Baru pada Rabu.